Pagi ini seneng banget karena bisa menemukan buah stroberi yang segar-segar dan besar-besar ini, dan harganya juga murah banget. Pasti ada seneng ya. Bunda beli ini nih, stroberi nih. Wow, stroberinya besar-besar ya dan segar-segar juga. Jadi ceritanya pagi ini saya memang berencana ke pasar tradisional yang ada di dekat rumah. Tapi rencananya tidak akan membeli buah stroberi ya, tapi ingin berbelanja keperluan sayuran atau ingin nyetok sayuran untuk masak di rumah ya, untuk keperluan seminggu atau dua minggu ke depan. Ternyata selagi saya mencari sayur-sayuran di pasar, ternyata mata saya langsung menangkap stroberi ini. Kelihatan dari jauh tuh merah-merah dan besar-besar ya. Terus yang menarik perhatian juga buahnya seger-seger ya. Jadilah saya mampir ke kios buah-buahan ini dulu. Dan ketika saya tanyakan harganya, ini juga membuat saya cukup kaget ya, karena harganya lebih murah malah dari yang biasa saya beli ya. Kalau beli stroberi itu biasanya langsung dari kebun stroberi, dan di sini harganya lebih murah, lebih terjangkau. Dibagi-bagi ya, ada 3 grade. Ada grade A, B, C gitu. Ada yang 15.000, ada yang 12.500 dan 10.000. Dan itu harganya untuk 1/4 kg. Dan 1/4 kg itu cukup banyak ya. Cukup bikin kita kenyang makannya. Nah, saya pilih yang 15.000 karena itu yang paling seger-seger, kayaknya yang baru datang dan ukurannya lebih besar. Kalau yang 12.500 1/4 itu agak kecil-kecil dan ada yang sedikit udah stok yang kemarin-kemarin mungkin ya. Nah, kalau yang 10.000 itu memang ukurannya agak lebih kecil-kecil dan mungkin itu juga udah yang agak lebih lama ya stoknya. Tapi semuanya juga bagus sih, yang 10.000 juga. Cuman saya belinya yang ingin yang fresh aja. Kalau buat anak-anak ya, tentu kita ingin yang terbaik. Kebetulan Prudence Bintang, si bungsu nih, suka banget sama buah stroberi. Jadi sekalian aja saya mau nyetok stroberinya buat si bungsu. Stroberinya udah ada di rumah. Mana, lihat. Besar-besar enggak stroberinya? Manis enggak, Dek? Manis. Mana? Coba sekresek gimana sih? Coba stroberinya. Wow, gede-gede banget ya. Oh ya, pasar tradisional yang saya kunjungi pagi ini adalah Pasar Sayati yang beralamat di Jalan Kopo Sayati, Kabupaten Bandung. Mungkin di pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di wilayah teman-teman tinggal ada ya tersedia, atau ada yang jual buah stroberi segar dan besar-besar seperti ini. Mungkin saja ada ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.